Oke. Okay. Ayo, ayo, apa lagi nih? Jadi itulah tadi videonya kawan. Jadi detik-detik salah satu markas Polri ikut Polsek ya, dikepung anggota TNI. Endingnya sangat mengharukan, begitu judulnya. Jadi terkadang hal-hal yang begini kurang viral ya. Ini adalah salah satu bentuk ya prank. Tetap ini mengharukan kawan. Di beberapa wilayah ya saya melihat begini. Masuk dulu itu ada di Jakarta juga pernah ya beberapa kali. Di saat hari ulang tahun ya beginilah caranya. Ya kan? Hari ulang tahun. Ah. Dan memang ada beberapa kebiasaan di kalangan TNI maupun Polri itu. Kalau ada yang ulang tahun, ya itu di masa-masa saya. Mungkin sekarang nggak tahu ya. Itu diangkat rame-rame, kemudian dilempar ke kolam. Akhirnya ya, kalau tidak siap, bisa-bisa handphone yang di dalam saku bisa rusak. Inilah salah satu bentuk ya cara mereka menghibur diri. Ya, cara mereka menghibur diri. Kita berharap dan berdoa semoga ke depan TNI dan Polri semakin solid. Ya. Kalau TNI dan Polri itu solid, rakyat senang. Dan didukung rakyat Indonesia akan kuat. Ya. Bravo TNI. Bravo Polri. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.